Oke guys, di video kali ini jadi kita bakal menggunakan hero kualitas 5 juta yang udah nggak laku, tapi sekarang di update baru ini jadi bahaya banget guys ya. Kira-kira hero-nya apa? Kalian udah penasaran? Tapi sebelum video dimulai, kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian boleh kasih like yang banyak sampai 100.000. Kalian boleh subscribe channel ini dan kalian boleh bantu channel ini untuk menjadi 25 juta subscribers pertama di Asia dalam kategori gaming guys. Kita banggakan negara Indonesia tercinta. Dan kalian juga boleh join No Limit Gang. Kalian tekan tombol No Limit Gang di bawah. Apa itu No Limit Gang? Kalian tekan aja di bawah pokoknya, oke? Sekarang kita bakal langsung aja ke videonya. Enjoy videonya. Oke guys, kita udah di draftiknya ya. Jadi ya intinya kalau misalnya kalian nanya ini guys ya, kuku-kuku itu kenapa? Kalian nanti tonton aja di channelnya adikku, itu channelnya Jessica Jen. Nanti guys ya, ditunggu tuh videonya guys ya. Ini gara-gara ya udahlah udah ya. Jadi ntar kalian tonton aja pokoknya guys ya. Jadi ini bukan aku yang mau nih guys ya. Oke, kita sekarang bakal ban dulu ya. Kalian tolong jangan tanyain lagi, jangan tanyain lagi tentang kuku-kuku ini guys ya. Ini bukan aku yang mau guys ya. Nanti kalian tonton di channelnya adikku Jessica Jen guys ya. Sekarang kita bakal ban dulu guys ya. Buset nickname-nya. Your mom boyfriend. Kita sekarang bakal ban dulu guys ya. Kita bakal ban dulu, kita bakal ban ke arah Uranus sudah di ban ya. Kita ban Esme sih guys. Esmeralda lah kita ban guys. Wih, gila guys ya. Kita harus kasih lihat win rate dulu guys. Ini bukan untuk pamer tapi untuk menunjukkan bahwa kita itu punya win rate yang bagus. Sama aja guys ya. Jadi tapi tujuannya bukan seperti itu. Tenang aja guys ya. Kita ini orangnya rajin menabung, baik hati, terus rendah hati gitu guys ya. Amin gitu ya. Baik hati, rendah hati, rajin menabung, dan single gitu guys ya. Wei wei, jangan dinaikin, jangan dinaikin, jangan kau naikin, jangan kau naikin gitu ya. Valir aja, Valir aja, Valir. Nah ya, Valir. Wei. Mi Fighter kita bilang ya, Mi Fighter. Wih, gila guys ya. Jadi ini hero nggak laku yang skinnya itu skin kualitas 5 juta guys ya, skin kualitas 5 juta. Dan kenapa aku ngomong seperti itu guys? Supaya bisa jadi opsi judul gitu. Dipanggil Hi Jess. Hi. Naga kita lupa ban guys ya, naga kita lupa ban gak tuh. Ya ampun guys, tenang. Naga walaupun kuat guys ya, kita pakai hero ini tenang aja, kita sikat itu naga guys ya. Just MM or assassin please. No. Mi Fighter. Wih, kita disuruh MM atau assassin guys ya. Wih, gila kita solo ranked nih guys ya. Solo ranked di rank mythic pakai pakai alpha nih guys ya. Alpha is online. Kita bakal pakai Alpha is online tuh guys ya. Skinnya guys ya, kalian lihat guys ya, skin ini kualitas 3 juta, 4 juta, 5 juta. Enggak lah, 3 juta sampai 5 juta lah ini guys ya. Jadi itu skin yang lucky draw gitu guys ya, yang tidak bisa didapatkan dengan mudah gitu guys ya skinnya. Dan kita bakal lebih ke arah ini sih, pakai execute aja lah guys ya. Kita pakai execute guys. Apa pakai flicker aja ya, flicker aja deh udah guys. Flicker 131, iya 131, iya. Jadi kita lihat nih guys ya, update baru ini hero itu di buff gitu guys ya. Dan siapa yang udah main ini hero, coba kalian komen di bawah guys ya. Dan menurut kalian gimana? Oh iya, kita kebanyakan guys ya, kita bakal mengurangi guys ya. Kok ngomong gitu lagi? Oke, kita udah gak ngomong gitu lagi, tenang aja. Kalian lihat guys, aku tidak ngomong seperti itu lagi guys ya. Gitu, gak ngomong guys ya lagi guys. Guys ya. Weh. Oke, tenang. Hokkaido nomor 21 coba, gila guys ya. Lihat, pernah ngomong gitu lagi guys ya. Oke, udah cukup. Kita sekarang bakal langsung aja nih guys ya. Ngomong gitu lagi aku guys. Udah, cukup. Kita sekarang bakal clear line dulu aja. Habis itu kita bakal jungle guys ya. Ngomong gitu lagi aku guys, ngomong gitu terus aja. Gak apa-apa. Lawan naga kita guys. Gila itu naga bos. Parah sih itu naga guys. Parah sih naganya guys. Naga kurang ajar banget sih. Ih, naganya kurang ajar banget guys. Sakit guys ini naga. Ampun bos. Ih, sakit kali guys ini naga guys. Kurang ajar sih. Kita lupa ban naga guys. Sakit kali naganya guys. Parah sih naga ini guys. Ih, dihajar sampai tower loh kita guys. Orang gila ini orang guys. Oke,
Mati kau ya, melawan kau ya. Aduh, ah, meninggal juga kita. Tidak, kurang ajar itu naga, guys. Astaga, naganya kurang ajar kali, cuy, cuy ya. Kurang ajar sih ini naga, guys ya. Asli, asli ini naga, guys. Oke, tenang dulu, itu bakal dirusuhin sih. Oke, kita clear dulu, guys. Oke, dia bilang, guys, dia ini bukan senjata. Tuh, guys, dia adalah manusia juga, Alpha ini, guys, katanya. Alpha ini robot kan, guys? Oke, dia lagi ngambil ini sih harusnya. Nah. Tak sampaiin lah ini, guys. Sampaiin dulu, guys. Dapat kita, cuy. Kita emotin dulu, guys. Ah, tahu rasa deh, guys. Sabar. Kita nih bayuan sama dia nih, guys ya. Oke. Oke, guys. Tahu rasa deh, guys. Oke. Oke, kita clear dulu, guys. Sabar dulu ya, pokoknya santuin dulu. Sabar dulu, guys. Kita bakal bikin ini dulu, guys. Santuin dulu aja pokoknya, guys ya. Oke, cukup guys, ianya cukup, guys. Guys ya, cukup, cukup, cukup. Enough. Enough. Aku itu bacain komen kalian. Jadi, aku tuh tahu, guys. Apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian mau aku perbaiki dalam diriku, aku tahu, guys. Oke, dapat cuy. Idi, rame kali, bos. Ih, mengerikan sekali, bos. Idi. Ya, 3, 2, 1, kabur. Ih, kabur kita. Mantap kali. Nice banget. Ih, ngeri banget, bos. Ayo sini, kalau berani kau maju sini. Kamu maju sini kalau berani. Nggak berani maju dia, guys. Emot guys ya. Darah kita sekarat pun kita itu nggak takut, guys ya. Nggak takut kita sama siapapun, guys ya. Kita itu hanya boleh takut sama Tuhan yang di atas aja, guys ya. Oke, kita sekarang bakal ngambil dulu ini. Karena darah kita sekarat, guys ya. Kita harus isi dulu. Oke, midnya kita bakal clear dulu, guys. Jadi, kalian bisa lihat ya. Ini hero itu jadi yang di-buff itu slow-nya, guys. Slow-nya itu di-buff sama... aku nggak tahu apalagi di buff, pokoknya jadi lebih kuat lah di update baru ini sekarang. Karena memang dulu ini Alpha ini salah satu hero yang jadi rebutan. Cuman sekarang ini jarang dipakai. Ini dia bisa jadi naga sih, cuman biarin lah kita bikin dia sekarat. Hah, sekarat kau ya. Ayo jadi naga, sana jadi naga, ayo jadi naga, nggak jadi naga. Kau simpan naganya meninggal nih kau ya. Kau simpan nagamu, kau meninggal nih. Sabar, kita ambil dulu aja ini guys ya. Kita ambil dulu guys, sabar. Santuy lo. Ayo mati kan. Tau rasa dia guys ya. Tau rasa. Oke, tower bawah dapat guys. Mantap kali. Sabar. Tower bawah kita ambil dulu guys. Jadi kita harus menjadi fighter yang baik gitu bos. Kita bakal dorong dulu aja nih. Set. Mantap banget. Damage-nya jadi sakit banget sih. Bukan. Ya istilahnya di buff lah intinya ini hero guys. Ini hero intinya di buff. Dan jadi wah. Oke guys, sabar. Sabar guys. Tolong aku. Gas. Sabar lu ada naga nih guys ya. Ini bahaya sih guys kalau kita dimajuin guys ya. Kita assist enggak apa-apa. It's okay, sabar. Santuin lu. Ayo gas. Gas. Serosot. Tahu rasa dia guys ya. Kena mega kill enggak tuh guys ya. Kita nih sekarang bakal ngambil ini guys ya. Dapat kita, mantep bos. Sekarang ini lebih ke arah kita bikin apa ya guys. Kita bikin damage aja lah ya. Kita pokoknya nge-kill terus si Yujong itu guys ya. Naganya itu kita bikin jadi cacing guys ya. Setuju enggak guys ya? Kita bikin dia jadi cacing guys ya. Cacing, kita bikin dia jadi cacing. Oke guys, ianya kita kurangin lagi sikit dulu ya. Kurangin sikit. Oke. Ini naga berani kau sama aku, ha? Kau berani sama aku, naga? Hah? Udah, jangan main-main kau naga ya. Nanti kita bikin jadi cacing itu naga guys ya. Kalau bisa bertingkah macam-macam dia guys. Nah, ini kita lihat, kita ultin guys ya. Kena guys. Ha!
emot guys, emot, emot. Jangan lupa emot guys ya. Karena emot itu diciptakan untuk dipakai guys ya. Bener gak? Tapi tujuannya kan bukan untuk sombong gitu guys ya. Bukan untuk sombong gitu guys ya. Tujuannya apa ya emot itu ya? Supaya menjatuhkan mental musuh gitu. Supaya musuhnya itu takut guys ya. Bergetar ngeliat kita guys ya. Bergetar langsung guys. Bergetar itu naga ngeliat kita guys. Oke sabar. Kita sekarang saatnya untuk ngambilin buff musuh gitu. Kita saatnya untuk ngambilin buff musuh guys ya. Gas! Gaskan bos! Ayo, 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 gas, 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 gas. Serosot. Serosot. Monster kill guys. Kalian lihat, bayangkan guys. Bo, jadi naga kali ya. Kau mau dibikin jadi cacing, ha? Hah? Hah? Aku yang kena, tolong aku. Tolong. Oke, nice. Hah? Nice. Sabar, santuin dulu, gas. Wah, surrender musuhnya guys ya. Wait, set. Wih, gila, gila, gila. Surrender guys, bayangkan guys. Kita main fighter, musuhnya surrender guys ya. Jadi kalian lihat ya, betapa kuatnya ini hero gitu guys. Aku udah mengurangi, benar gak guys? Coba kalian komen ya. Apakah aku sudah mengurangi guysianya apa belum guys? Coba kalian komen. MVP kita guys, mantap sekali. Gila. Ini jadi skin kualitas 5 juta guys ya. Hero terlupakan, jadi judulnya apa ya, hero terlupakan kualitas 5 juta, sekarang bahaya banget. Mantap, mantap, mantap. Wih, musuhnya guys gila, gila, gila. Damage kita nggak paling besar, paling besar Valir ternyata guys. Jadi kita MVP guys di sini ya. Terus sekarang aku bakal kasih lihat kalian buildnya nih, item buildnya ini. Jadi aku itu dulu salah satu pemain alpha memang guys. Nih alpha itu buildnya bikin item ini bagus, bikin item ini bagus guys. Awal-awal bikin item ini. Terus kalau ini buat damage ya, buat damage kalian bisa bikin seperti ini guys. Kurang lebih seperti ini. Ya di terakhirnya sih terakhir-terakhirnya kalau udah full item seperti ini kalian bisa ganti ininya jadi BOD. Nih gini guys. Udah ganti ini jadi BOD, kalian bisa ganti nanti sepatunya guys. Sepatunya kalian bisa ganti jadi ya item ini juga boleh guys, brute force. Brute force boleh, bagus. Kalau nggak immortal juga bagus. Kalau misalnya kalian mau bikin defense, ini aku kasih juga buildnya. Jadi ini buildnya awalnya gini ya. Jadi kalau bikin defense nggak perlu ini sih, nggak perlu. Ya boleh lah pedang jungle lah, boleh lah guys ya. Buat darah-darah lumayan banget sih. Sepatunya tetap ini, kalian bikin ini. Habis itu kalian bikin sayap guys. Kalian bikin sayap, habis itu kalian bikin. Nah tergantung nih musuhnya, musuhnya itu kebanyakan fisikal apa defense magic apa fisikal gitu. Kalau misalkan kebanyakan fisikal kalian bisa bikin ini. Kalau kebanyakan magic kalian bisa bikin ini. Jadi tergantung lah. Kalau ini kita anggap magic, kalau kebanyakan magic ya kalian bikinnya seperti ini. Terakhirnya kalian bisa bikin ini. Nah ini fungsinya buat benar-benar defense doang. Tapi kalau misalkan kalian mau fisikal ya kalian tinggal ganti ininya jadi kayak gini guys. Nih kayak gini. Terus kalian terakhirnya bisa ganti ininya jadi ini. Ini Thunder Belt. Ya pokoknya ya tergantung lah. Kalian kan bisa lihat physical defense sama magical defense. Cuman ya basicnya seperti ini. Kalau mau damage paling atas. Cara menentukan damage sama enggaknya kalian gimana? Kalau misalnya kalian menang udah bisa bunuh-bunuh terus ya kalian mending bikin damage. Tapi kalau misalnya kalian mati-mati terus mending kalian bikinnya defense guys ya. Spellnya pakai flicker bagus banget ya. Flicker bagus karena kalian bisa flicker langsung skill 2. Serut itu sakit banget. Pakai vengeance juga bagus. Purify juga bagus. Kalau misalnya kalian mau execute juga bagus sebetulnya. Emblemnya pakai kayak gini ya guys, aku ini pakai ini biar lifestyle lebih kencang. Oke, jadi kurang lebih videonya sampai sini dulu. Thank you banget buat kalian yang nonton ya. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian boleh like yang banyak sampai 100 ribu. Kalian boleh subscribe channel ini dan kalian boleh join No Limit Gang guys ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Don't forget to break the limit guys. Bye bye.